Saudara, Lun, asap pekat karena kebakaran lahan gambut di Aceh Barat telah berdampak pada terganggunya proses belajar mengajar di sekolah. Seperti terekam serambitv.com, Senin 24 Juli 2017, siswa SD Negeri 8 Melabuh berlokasi di Desa Suaraya, Kecamatan Johan Pahlawan, siswa turut diberikan masker oleh BPBD Aceh Barat. Selain pemukiman, asap pekat masih mengepung jalan Melabuh Calang sehingga pengendara mengeluh. Pihak BPBD Aceh Barat dan Dinas Kesehatan Aceh Barat pada Senin 24 Juli 2017 membagikan 6.000 lembar masker kepada pengguna jalan di Simpang Kisaran Melabuh. Asap di lokasi SD kami sudah berlangsung 3 hari, mulai hari Jumat. Ini hari Senin yang paling parah. Walaupun ada anak asap, anak-anak tetap ke sekolah. Dan kami ada upacara dalam kabut asap itu, upacara tetap juga. Ada juga sebagian anak-anak yang diantar orang tuanya karena keadaan asap. Ada orang tua tidak mengizinkan anaknya untuk sekolah. Kami tidak bisa, kami larang. Mohon supaya kabut ini cepat berakhir sehingga anak-anak sekolah dapat sekolah seperti biasanya. Ada rencana diliburkan, masih koordinasi? Untuk sampai saat ini kita lihat kondisi, belum rencana diliburkan karena anak-anak masih. Dari Melabuh, Rizwan, Serambi On TV.